Warga Kampung Balai Kambang Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam parit pada Minggu 12 Maret 2023. Saat ditemukan, kulit jenazah tersebut sudah dalam kondisi terkelupas. Sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan menghilang sejak Kamis 9 Maret. Penemuan jasad ini diungkapkan oleh Kapolsek Singaparna AKP Glatiko Nagiwanto. Ternyata jenazah tersebut merupakan pensiunan polisi berinisial ES, 65 tahun, dan terakhir bertugas di Jakarta pada tahun 2017 lalu. Jasad ES pertama kali ditemukan oleh anak kecil berinisial R, 8 tahun. Kala itu, R tengah pergi memancing segera pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan jenazah korban dalam kondisi kulit yang sudah terkelupas. Terkait temuan luka dan lainnya, saat ini pihak kepolisian telah mengevakuasi jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medical Center untuk dilakukan visum terlebih dahulu. Meski sempat menghilang 4 hari, Glatiko menyebut pihak keluarga tak melaporkan ke pihak kepolisian. Berapa dari Cikunir asli? Pensiunan polisi. Pensiunan polisi. Sudah berapa lama katanya Pak hilangnya Pak? 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru ketemu. Punya riwayat apa Pak? Tidak ada, menurut istrinya barusan dengan Inavis sudah panjang lebar. Tidak punya jantung, apa jantung bawaan, nggak punya. Kalau masalah besarnya tidak ada masalah besar, biasa barangkali kalau kecil-kecil sih biasa. Punya masalah apa? Enggak tahu. Cuman ya barangkali lah sedikit-sedikit ada di keluarga. Udah diterangkan juga ke sana ke orang-orang Inavis juga. Tidak ada apa-apa dan sebagainya. Cuman ketika habis hari Kamis habis jemput anaknya yang di SMA itu, beliau tidak pulang ke rumah, motornya dibawa sama anaknya. Mau ke sawahnya kan di belakang sini. Dia mau ke sawah ke situ. Hilang. Terus dicari-cari sama istrinya juga. Keluarganya mencari semua. Akhirnya ketemunya baru sini. Jadi selama Kamis itu di gorong-gorong itu enggak ada? Oh enggak ada. Enggak. Barusan sekarang itu aja. Baru sekarang ya? Baru hari ini tadi katanya ada anak-anak mau nyair. Itu terus kenapa ada kemana? Keluar kepalanya itu. Keluar kepalanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.